Hello guys, good morning, selamat pagi. Sekarang kita di sepertinya kebun sayur ini. Sayur ini dia. Ini satu lagi kandang kebun saya di belakang rumah. Saya tanam terung asam, terung madu. Oke, kita pergi ya. Ini anak buah nih. Kita pergi satu kandang lagi. Pasal saya kandang oleh karena selalu dicerbu oleh ayam, tik, anjing dan apalah. Pasal saya beli netting ni saya buat kandang lagi. Ini satu lagi. Sama juga saya tanam terung asam Dayak tu, terung madu dengan jagung dan tanaman yang lain lah. Okey, kita pergi satu lagi. Satu kebun kacang buncis dan kacang panjang. Yang ini dia kacang buncis. Yang ini ya. Oh, ini tinggal ada satu pohon lagi ya. Yang lain sudah mati sudah. Steady ya. Satu lagi punya kebun kacang panjang ya. Dan panjang nih, panjang 1 meter selanya. Hey. Kalau ada kacang panjang yang 1 meter itu sembang kacang panjang itu kasih juga. Ini yang tua selanya. Yang panjang. Bukan panjang apa nih guys. Ini panjang kacang panjang, bukan panjang apa-apa tuh. Ya. Nah, ini semayan. Mana? Ini terung daya banyak kan. Akan mengeluarkan buah yang banyak bunga, tapi ini satu biji je yang tunggal. Kenan ni susah mau tanam ni. Okay. Ini sudah rangkai ni. Wah, ini yang sudah rangkai ni sudah mati ni. Kena cancer ni. Kanker. Kacang buncis kena cancer. Keluar dari kandang lembu. Banyak buah kan? Ambil dekat-dekat sikit sana. Tidak keluar dari kandang harimau. Biru mati lagi. Halo guys, ini lah kebun sayur saya. Masa kecil ini saya ada kebun buat kebun lah. Untuk mencuri rasa lapang. Tapi oleh kita minat juga lah. Thank you guys for watching my video. Thank you. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Thank you. Kacau apa?